Selamat datang di channel F Gaming lagi ya guys ya. Kali ini kita main game Sosis Man ya guys ya, karena Sosis Man sudah update season ya guys ya, itu SS4 ya guys ya. Kali ini update-nya hampir sama ya guys ya dengan server Cina ya guys ya, karena ada 4 musim ya guys ya. Yang pertama ada musim pelangi ya guys ya, terus ada musim panas ya guys ya, dan ada musim hujan ya guys ya, dan lagi musim salju ya guys ya. Oke, tanpa basa-basi lagi kita review skins SS4 ini ya guys ya, apakah sama dengan server Cina guys. Oke, oke guys, sebelum itu subscribe dulu ya guys ya, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya ya guys ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga ya guys ya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini ya guys ya. Terima kasih. Oke guys, langsung aja kita masuk ke seasonnya ya guys ya. Sebelum itu kita lihat videonya dulu ya guys. Oke, SS4 Kerajaan Cuaca. Oke, tap untuk lanjutkan. Dan gak ada videonya. Kalau di server Cina ada videonya, tapi untuk di global gak ada videonya sama sekali. Tutup. Oke. Oke guys, kita langsung review aja guys ya. Untuk di level 1 kalian akan mendapatkan set ini guys ya, Everyday Set. Oke, di sampingnya lagi kalian akan mendapatkan skin Tommy Gun atau disebut Tommy, sama aja sih. Jadi itu kan nama skinnya itu Sunburst ya guys ya. Di level pertama kalian akan mendapatkan dua skin ini ya guys ya, Everyday Shirt dan skin senjata ini ya guys ya, Tommy Gun Sunburn. Oke, dan satunya lagi kalian akan mendapatkan avatar Everyday Shirt. Jadi 3 ya guys ya untuk di level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, level 5 yang gratisan kalian akan mendapatkan ini ya guys ya, rambut ini ya guys ya, nama rambutnya Face Badai ya guys ya. Dan untuk yang berbayar kalian akan mendapatkan ini ya guys ya, tar belakang Burning Sun Hao ya guys ya. Oke, ini untuk di level 5 ya guys ya. Next level 8 untuk yang berbayar kalian akan mendapatkan emote semangat ini ya guys ya. Dan level 9 juga yang berbayar kalian akan mendapatkan jaket ini ya guys ya, Thunderbolt Cap ya, gitu lah pokoknya. Dan di level 10 nya yang berbayar kalian akan mendapatkan ini ya guys ya, aksi hujan angin reda ya guys ya. Wah keren sih ini guys, ada payung ya guys, payungnya terbang. Keluar api guys, wah keren kali guys. Next level, level 15 kalian akan mendapatkan ini ya guys ya, ketika kalian membunuh musuh, musuhnya akan berubah menjadi skin ini ya guys ya, nama skinnya itu Sering Bersumpah ya guys ya. Oke, ini untuk di level 15. Next level 19 kalian akan mendapatkan emote ini ya guys ya, nama emotenya Heavenly Justice ya, itulah pokoknya. Kalau menurut gue sih namanya ya sosis tersambar petir ya guys ya, itulah. Ini untuk level 19. Level 20 kalian akan mendapatkan skin shotgun ya guys ya, atau skin S12K. Nama skinnya itu Joe Power ya guys ya. Ini untuk di level 20 guys. Di level 22 kalian akan dapatkan baju ini ya guys ya, Rosy Cold Tunic. Ya itulah namanya. Kalian akan dapatkan ini di level 22 ya guys ya. Nah, level
level 25 kalian akan dapatkan set ini ya guys ya, Captain Thunderbolt set ya guys ya. Dan di sampingnya kalian akan dapatkan avatar Captain Thunderbolt ya guys ya. Ini untuk di level 25 ya guys ya. Next level apa ya? 30. Kalian akan mendapatkan skin grinder, yaitu namanya Guntur Menggelegar ya guys ya. Kalian akan mendapatkan skin grinder ini ya guys ya di level 30. Oke, okay? Next level 35, kalian yang gratisan kalian akan mendapatkan latar belakang Thunderbolt Hall ya guys ya, yang ini ya guys ya. Dan untuk yang berbayar kalian akan mendapatkan aksi ini ya guys ya, gagal panggil petir ya guys ya. Kalian akan mendapatkan ini di level 35 ya guys ya. Next level 40, untuk yang gratisan kalian akan mendapatkan kepala ini ya guys ya, Hujan Rintik ya guys ya. Untuk yang berbayar kalian akan mendapatkan apa ya, latar belakang gitu. Latar belakang kayak latar belakang ini ya guys ya, Penguasa Petir ya guys ya. Ini kalian akan mendapatkan di level 40 ya guys ya. Next level 45 yang gratisan kalian akan mendapatkan skin SKS Cloud ya guys ya, untuk yang gratisan. Dan untuk yang berbayar kalian akan mendapatkan skin pisau ya guys ya. Nah, skinnya itu Basel Ball Bat Blazing Skimeter. Itu pokoknya lah. Kalian akan mendapatkan skin ini di level 45 ya guys ya. Next level 50 kalian akan mendapatkan skin bola pipi. Nama skinnya salju bulat ya guys ya. Kalian akan mendapatkan skin ini di level 50 ya guys ya. Next level 55 kalian akan mendapatkan aksi ini ya guys ya. Nama aksinya itu Snowfall ya guys ya. Wah, keren banget ya skinnya. Skin aksinya guys ya maksudnya. Ini kalian akan mendapatkan di level 55 ya guys ya. Next level 60, untuk yang gratisan kalian akan mendapatkan set jam set Grizzle Dress ya guys ya, untuk yang gratisan. Dan untuk yang berbayar kalian akan mendapatkan skin senjata ini ya guys ya, M16A4 atau M16 ya guys ya. Nama skinnya itu Ash Grip ya guys ya. Ini kalian akan mendapatkan di level 60 ya guys ya. Next level 65 kalian akan mendapatkan latar belakang pasukan dari langit ya guys ya, di level 65 ya guys ya. Dan di next level 69 kalian akan mendapatkan emote kerajaan ya guys. Dapat emote ya guys, nama emotenya itu mau segelas es salju. Kalian akan mendapatkan ini ya guys ya di level 69. Dan di next level 70 kalian akan mendapatkan skin salju longsor ya guys ya, ketika kalian membunuh musuh dan musuh akan berubah menjadi skin ini guys. Nama skinnya itu salju longsor ya guys ya. Kalian akan mendapatkan di level 70. Oke, okay? Next level 75, untuk yang gratisan kalian akan mendapatkan emot panas meleleh. Dan untuk yang berbayar kalian akan mendapatkan set ini ya guys ya, Snow Girl set. Wah, keren sih nih guys. Dan di sampingnya kalian akan mendapatkan avatar Snow Girl ya guys ya. Ini kalian akan mendapatkan di level 75 ya guys ya. Next level di 77 kalian akan mendapatkan emote color spray ya guys ya, di level 77.
Next level, level 80, kalian akan mendapatkan skin AUG ya guys ya. Nama skinnya itu Rainbow Hollow ya guys ya. Wah keren sih guys nama namanya. Skinnya bagus juga guys, skin AUG nya aku sih bagus parah. Ini untuk mendapatkan skin ini di level 80 ya guys ya. Nah level 82 kalian akan mendapatkan kepala Fresh Armor ya guys ya. Next level, level 45 untuk yang gratisan kalian akan mendapatkan emote diam sendiri ya guys ya. Dan untuk yang berbayar kalian akan mendapatkan aksi hari cerah ya guys ya. Kalian tahu ada pelangi guys. Ini kalian akan mendapatkan di level 85 ya guys ya. Next level, level 90 untuk yang gratisan kalian akan mendapatkan avatar badai ya guys ya. Dan untuk yang berbayar kalian akan mendapatkan latar belakang Rainbow Howl, Rainbow Howl gitu. Kalian akan mendapatkan di level 90 ya guys ya. Next level, level 95 kalian untuk yang gratisan kalian akan mendapatkan avatar Driz, apa ya? Diesel ya guys namanya. Next level, level udah lagi level maxnya ya guys ya. Ini yang ditunggu-tunggu guys, paling bagus banget skin guys, Pangeran Pelangi ya guys ya. Jika kalian mencapai level maxnya ya guys, kalian akan mendapatkan set ini ya guys ya. Nama setnya itu Pangeran Pelangi set. Oke okay? Keren banget guys, tampan guys, seperti pangeran ya guys ya. Ada sayapnya lagi guys, wah keren kali. Terus bajunya juga lentur lagi guys, bisa gerak itu, keren parah sini. Jadi menurut kalian gimana nih guys, skin SS4 ini bertema kerajaan cuaca ya guys ya. Menurut kalian bagus apa enggak guys? Tolong komen di kolom komentar ya guys ya. Gua tunggu nanti, gua baca semua ya guys ya. Tapi gua gak bisa jawab semuanya guys. Kalau menurut gue sih bagus guys, skin ini guys worth it juga guys buat upgrade ya guys ya. Oke guys, sampai di sini aja ya guys ya videonya ya guys ya. Sebelum gue tutup, alangkah baiknya kalian subscribe dulu guys, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya ya guys ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga ya guys ya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini ya guys ya. Terima kasih, sampai jumpa di next video. Bye bye.